kepolisian Balai Polis Layang ni telah menahan sebuah motosikal dinaiki oleh seorang lelaki Melayu mencurigakan. Setelah ditahan, berlaku kejahatan darah dan berjaya ditahan. Dan apabila diperiksa, berjaya ditangkap, handphone yang dipegang tu oleh suspek itu mengandungi maklumat-maklumat berkenaan dengan jual-beli komponen motosikal. Jadi siasatan lanjut dibuat, dapatlah kita juga kepada membawa kepada tangkapan yang kedua di sebuah rumah di Kampung Laksmana Batu Kek. Di rumah tersebut tiada rampasan, namun siasatan terhadap suspek tersebut membawa kepada tangkapan yang ketiga di lorong di Kampung Nakoda Batu Kek, di mana di situ seorang lelaki dapat ditangkap bersama dengan beberapa komponen motosikal yang telah dileraikan, motosikal yang telah dileraikan dalam rumah tersebut. Siasatan mendapati motosikal tersebut ada dilaporkan hilang. Siasatan seterusnya dibuat terhadap suspek ini pada hari yang sama juga, follow up seterusnya membawa kepada pasukan polis kepada tangkapan yang keempat di sebuah rumah di Desa 1, Departemen Desa Manapuri Kepong. Dan di ruang tamu rumah tersebut, pihak polis menjumpai sebuah motosikal Yamaha 135cc yang tidak sempurna, yang telah juga dileraikan sebahagian. Dan semakan ke atas motosikal tersebut, chassis dan sebagainya, dapati juga dilaporkan hilang. Rampasan telah dibuat dan siasatan sebenarnya juga dibuat lagi terhadap empat suspek yang terbuat ini, membawa kepada tangkapan suspek yang kelima. Pada hari yang sama, 30 hari bulan, 6 pagi, pergi ke sebuah pangsapuri di Kampung Laksmana, Batu Kek. Hasil sosiasat juga terus terhadap suspek ini dapati ada lagi beberapa barang kes, komponen-komponen motosikal yang kita dapat lihat di ruang di hadapan ini. Dengan tertangkapnya lima-lima suspek ini, kita kenali ya, kita panggil sebagai geng Syafiq. Polis percaya telah dapat menyelesaikan kes curi motosikal berjumlah 9.